Peternak News. Info seputar peternakan. Oke, sahabat peternak dimanapun Anda berada. Kali ini Peternak News akan membahas seputar cara perawatan atau penanganan ya. Perawatan ayam baru datang. Nah, apa saja yang harus disediakan? Tentu saja yang pertama adalah air minum harus sudah ready. Dan pakannya juga sudah ready. Ini H-1 sudah ready. Nah, juga minuman sudah full siap untuk dikonsumsi. Untuk pakan langsung saja berikan satu porsi ya. Untuk umur 13 minggu kasih saja 83 ons per ekor per hari. Atau Anda juga bisa mengurangi sedikit, kurangi, karena ayam baru datang biasanya stres. Untuk minumnya, kondisi ayam baru datang itu bisa menggunakan Vita Stress, bisa menggunakan air gula, bisa menggunakan Pocari Sweat, dan juga ATP juga bisa, L-karitin juga bisa. Dan jika kondisi ayamnya dari sana sudah mengalami cekrek atau pilek, Anda juga bisa mengobatinya menggunakan amoksisilin atau obat yang lain yang Anda percayai. Nah. Untuk hari kedua juga sama, misalkan Anda menggunakan minimal 3 hari atau 5 hari ya berturut-turut untuk air minumnya. Air minum bisa pagi saja atau pagi dan sore, terserah. Rekomendasinya sih untuk ayam yang baru datang sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Tapi tidak masalah jika Anda menggunakannya hanya di pagi hari. Untuk ayam baru datang itu biasanya masih menstabilkan tempat atau menyesuaikan tempat di lingkungan yang baru. Ayam masih kagetan. Dan untuk lampu ini pertama datang itu malamnya langsung full sampai pagi. Biarkan menyala sampai pagi. Soalnya di perjalanan ayam tidak makan, dan juga biar makan dan menyesuaikan juga kondisi lingkungan. Dan yang perlu diwaspadai untuk ayam baru datang itu yaitu penyakit cekrek. Jadi Anda harus sistem kontrolnya lebih bagus secara individual dan juga secara populasi. Harus setiap dicek, misalkan setiap Anda memberi makan, nah itu Anda sekaligus mengecek kondisi ayam. Jadi lebih mudah satu jalan. Dan jangan lupa untuk melakukan penimbangan berat badan ayam untuk rata-rata. Ini untuk per minggu ya, sampai umur puncak produksi. Jadi per minggu harus ditimbang biar kita tahu keseragaman ayam. Jadi kalau kita tahu keseragaman ayam, jadi kita tahu perlakuan apa yang harus dilakukan. Misalkan keseragaman kurang, itu berarti ya mungkin harus ditingkatkan adalah meratakan pakan ya, lebih sering melakukan meratakan pakan seperti ini, pakai alat itu, korek, pakai alat. Namun kemungkinan untuk satu minggu itu sudah hampir kalau tidak ada masalah ya sudah adaptasi, sudah menyesuaikan dengan tempat. Ini ayam ini kalau dikasih makan itu masih kaget-kaget ya. Jadi itu dimaklumi saja karena baru check-in. Saya rasa sekian dulu
videonya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih jadi pertanyaan di otak para pemirsa semua. Anda bisa tinggalkan di dalam komentar ya. Saya usahakan menjawab dengan sebisa saya dan sebaik untuk Anda. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk support Ternak News agar selalu bisa memberikan informasi-informasi yang penting seputar dunia peternakan untuk Anda semua. Thank you for watching. See you next time, brother. Salam damai, tenteram, adem ayem, peternak Indonesia. Trust me. Trust me. Ternak News.